Nah ini biasanya dikasih saat kunjungan pertama saat diberitah ke The Colombo Waterpark nih. Nah kalau misalnya sampai sebelum kita udah 30 kali masuk ke The Colombo Waterpark, nanti sahabat diberitah dapat 1 kali gratis masuk ke The Colombo Waterpark gitu. Jadi nanti kalau sahabat diberitah udah pernah ke The Colombo Waterpark nih, terus mau kesini lagi, jangan lupa bawa paspornya biar nanti kalau udah 30 kali kesini sahabat diberitah dapat tiket 1 kali tiket gratis masuk ke The Colombo Waterpark. Kalau sekarang ini saya sudah berada di tempatnya. Kita terpensi dari informasi yang ada di Asia.